Halo semuanya, welcome back with me. So, di video kali ini aku bakal bikin video study vlog lagi. Tapi study vlog kali ini tuh temanya tahun ajaran baru lebih pilih ruang guru atau Kuiper nih. Jadi di tengah video nanti aku bakal review ke kalian dua bimbel online yaitu ruang guru dan Kuiper. Dan kira-kira bimbel mana sih yang paling tepat buat tahun ajaran baru ini? So, jangan lupa nonton videonya sampai akhir ya. Anyway, sekarang aku lagi nyatet ulang jadwal pelajaran karena jadwal pelajaran yang dikasih sama guru aku itu lumayan ribet buat dibaca. Soalnya jadwal pelajarannya itu nyampur sama kelas lain, jadi takutnya kesalah terus kalau dibaca, makanya aku salin ulang kayak gini. Iya guys, jadi aku udah masuk sekolah tanggal 18 kemarin. Dan aku juga ada nge-vlog, jadi kalian tungguin aja vlognya minggu depan ya. FYI, sekolah aku udah mulai full day lagi, jadi kalian jangan kaget kalau misalnya memang aku lebih jarang upload, tapi aku usahain bakal sering upload video nanti Sabtu atau Minggu. Kalau sekolah kalian udah mulai full day atau belum nih, komen di kolom komentar ya. Aku lumayan kaget sih sama mata pelajaran waktu full day ini karena satu hari itu kita bisa belajar 5-6 mata pelajaran, jadi kayak wow gitu. Ini jadi pertama kalinya aku ngerasain full day karena waktu SMP kemarin gak sempet full day dan waktu kelas 10 kemarin kan sekolah online, jadi aduh kayak gimana ya. Nah ini aku udah selesai salin jadwalnya, habis ini aku kasih highlighters terus aku gunting dan tempel di meja belajar. Lanjut nih, aku review materi lagi biar lebih siap waktu sekolahnya nanti. Nah, waktu minggu awal masuk kemarin itu nggak terlalu belajar karena memang lagi sibuk MPLS. Dan aku juga menjadi salah satu panitia MPLS, jadi lumayan hektik kemarin. Oke, sembari aku review materi, aku bakal bahas hal yang bakal aku kasih tahu di awal video tadi. Jadi aku bakal review dua bimbel online yaitu Ruang Guru dan juga Kuiper. Pasti semua dari kalian udah gak asing lagi sama dua bimbel online tadi karena memang aku lumayan sering mention kedua aplikasi itu di beberapa video aku. Tapi kira-kira kalian pasti bingung antara dua aplikasi itu yang mana sih yang paling cocok buat tahun ajaran baru ini. So, ini dia honest review dari aku ya. Biar lebih gampang, di sini tuh aku bakal review dari beberapa aspek. Yang pertama, kelengkapan jenjang materi, terus kecanggihan fitur, kebagusan video belajar, kebagusan fitur tanya jawab, dan keseruan pembelajarannya. Nah, sebelum aku mulai yang pertama, di sini tuh aku udah selesai review materinya. Ini aku bakal lanjut buat cek materi Prancis. Nah, jadi kemarin itu aku ada dikasih modul Prancis dari kakak kelas aku yang udah lulus. Dan ini bakal ngebantu banget buat bahan belajar, soalnya madam atau guru bahasa Prancis aku itu belum ngasih materi sama sekali. Jadi aku udah tahu nih gambaran kelas 12 ini bakal materi apa aja. Habis belajar bahasa Prancis tadi, ini aku mau lanjutin catatan kimia tentang sifat koligatif larutan. Oke, sembari nyatet aku bakal lanjutin review dua bimbel online tadi. Aku bakal mulai dari kelengkapan jenjang materi. Buat materi di aplikasi Kuiper itu hanya tersedia untuk jenjang SMP dan SMA. Sedangkan untuk ruang guru itu tersedia untuk jenjang SD, SMP, SMA, bahkan buat SMK juga ada. Selain itu banyak banget loh fitur yang bisa bantu kalian buat belajar nanti. Yang kedua, aku bakal bahas tentang kecanggihan fitur. Untuk ruang guru sendiri itu menyediakan banyak banget fitur seperti puluhan video belajar, tryout dan latihan soal, rangkuman infografis, jadwal dan laporan belajar, rencana belajar, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau Kuiper, fiturnya tuh masih terbatas, soalnya nggak ada fitur pendukung kayak rangkuman, jadwal dan laporan belajar, bahkan rencana belajar juga nggak ada.
Terus yang ketiga, aku bakal bahas dari kebagusan video belajar. Kalian pasti tahu sih kalau bimbel online itu nggak jauh-jauh sama video belajar. Nah, buat video belajar dari ruang guru itu dikemas sama animasi serta video yang lebih interaktif. Terus juga ada konsep kilat yang udah sering banget aku pakai. Dan juga ada adapto yang bisa bantu kalian lebih cepat buat paham materi yang lagi dipelajari. Sedangkan kalau video belajar dari Kuiper itu hanya ada video belajar terus dilanjutin sama kuis yang kurang adaptif atau secara simpelnya kurang menjelaskan konsep singkatnya kayak konsep kilat di ruang guru tadi. Selesai lanjutin catatan, ini aku lanjut review materinya. Ini aku reviewnya pakai video belajar, jadi kalau memang ada poin penting dari video belajar yang gak ada di catatan, itu aku bakal catat kayak gini. Oke, kita lanjut review ruang guru dan Kuiper tadi ya. Yang keempat, aku bakal bahas dari fitur tanya-jawab. Hampir semua bimbel online itu pasti ada fitur ini sih. Untuk ruang guru, fitur ini tuh dikenal sama namanya tuh RoboGuru. Nah, fiturnya itu mudah banget buat dipakai. Kalian tinggal ketik atau foto soalnya, nanti bakal ada pembahasannya, bahkan ada rekomendasi videonya juga. Sedangkan kalau fitur tanya-jawab di Kuiper itu limited karena hanya bisa tanya 3 tutor sesi. Dan yang terakhir, aku bakal bahas dari aspek keseruan pembelajarannya. Jadi kira-kira dari 2 bimbel online itu yang mana sih lebih asik buat dipakai belajar. Dari paparan aku tadi, pasti kalian udah bisa nebak selama aku pakai ruang guru itu seru dan asik banget karena di sana ada teman belajar dan adventure-nya juga. Kalau di Kuiper itu sayangnya belum ada fitur teman belajar gitu, gengs. To be honest, aku lebih lama pakai ruang guru sih, hampir 5 tahunan dari aku kelas 8 tahun 2018 kemarin. Overall, fitur kecanggihan ruang guru lebih banyak dibandingkan sama Kuiper. Tapi itu balik lagi sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kalau habis denger review aku tadi, kalian lebih pilih mana nih? Komen di kolom komentar ya. By the way, sekarang ini aku masih review materi dan ini tuh karena ada latihan soal dan lumayan juga buat bahan belajar, makanya aku catet di post-it kayak gini. Dan di sini aku juga ngerjain beberapa latihan soal biar lebih mantep belajarnya. Nah, aku udah hampir selesai nih review materinya. Mungkin segini dulu ya untuk video aku kali ini. Aku harap kalian suka. Semoga videonya bermanfaat. See you on my next video. Bye-bye.